bersyukurlah kita. Kepemimpinan bangsa yang dipimpin oleh seorang anak bangsa yang bernama Jokowi. Kita menaruh harapan besar pada dirinya untuk tetap melanjutkan pekerjaan rumah dengan seluruh aspek kehidupan yang kita miliki agar bisa semakin menghantar perjalanan kehidupan bangsa lebih mendekati tujuan-tujuan kemerdekaan bangsa ini. Maka saudara, kita akan memohon dan meminta kesempatan pada malam hari ini Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo berbicara di depan kita semuanya. Ingin saya peluk lebih erat tapi tidak bisa. Baik. Nah, inilah kita dengan seluruh kelebihan dan kekurangan kita. Tapi satu hal yang ingin saya nyatakan kepada kita semuanya. Kita sayang pada tokoh-tokoh bangsa ini. Kita sayang pada Jokowi. Kita sayang pada Pak Ma'ruf Amin. Kita sayang pada Pak Yusuf Kalla yang mendampingin kita. Dan jangan pernah ragukan lagi betapa saya masih sayang pada Mbak Mega saya. Jangan pernah ragukan itu. Nah, ini penting sekali. Karena ketika Mbak Mega enggak salam saya, rusak semua Indonesia katanya. Saya coba kirim intelijen untuk menginvestigasi apa betul memang Mbak Mega sengaja enggak salam saya. Hasilnya saya tahu tidak sengaja. Jadi untuk itu marilah kita berikan aplaus bersama untuk kita semuanya malam hari ini.